Hai, halo kawanku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Saat ini saya berada di pelataran Pasar Badung. Dan di depan ini ada sebuah stand yang merupakan bagian dari Denpasar Festival ke-15 saat ini. Dan hari ini saya akan ajak kawan-kawan melihat-lihat bagaimana situasi apa saja yang ada di Denpasar Festival yang ke-15 di tahun 2022 saat ini. Jadi ayo kita jalan-jalan, kita lihat-lihat. Kita lihat-lihat apa saja yang ada. Nah, ini ada beberapa stand. Dan ini ada geladi bersih, mungkin akan ada pertunjukan. Ini juga stand makanan. Ini di backstage. Kenapa nggak boleh? Ini ada stand kain, ini dari Tatsu Design, Bali Kayana. Dan sekarang kita berada di pinggir jalan, kita lihat dulu situasi jalan rayanya. Jadi jalanan di Gajah Mada ini di depan Pasar Badung terlihat macet seperti ini. Nah, itu jembatan dari jembatan Pukat Badung. Ini signboardnya yang berada di depan Pasar Badung. Dan sekarang kita akan menuju ke jalan di depan kita. Kita akan ke dekat patung Catur Buka. Kita akan lihat stand-stand apa aja yang ada di sana. Juga bisa parkir di sebelah sana. Nah, kawan-kawan bisa parkir di sebelah sini atau juga di basement dari Pasar Badung. Dan hari ini adalah hari ke-4, jadi tinggal satu hari lagi, tinggal besok. Thank you.
curhat gratis. Halo. Dan di sebelah sini ada stand-stand kopi, jadi berbagai macam jenis kopi ada di sini. Ada Kayunan Kopi, Toshi Kopi, Mood Valley, Almond Milk. Ini Proja Kopi. Nah, ini masih ada stand-stand kopi juga. Nah, di dekat sini ada stand-stand parfum dan perhiasan. Ini juga ada stand-stand makanan. Thank you.
di stand-stand baju-baju undang, kain-kain. Nah, di pinggiran sana ada stand makanan. Nah, di depan kita ini stand-stand kulinernya, kita nanti coba lihat kuliner-kuliner apa saja yang ada di sini. Harganya apa? Apa aja ada? Ada mocktail, ada es krim. Terus? Pilihannya ada di sana. Ah ya. Coba. Harganya? Isut. Harganya dari? Dari 15 ribuan. Oh, dari 10 ribu sampai 15 ribu. Ini kita lihat tuh. Ini ada jajah Bali. Ini harganya dari 7.000. Harga-harganya sudah terlihat di sekitar sini. Thank you.
Ini jadwal acara Denpasar Festival. Nah, ini dia patung catur muka yang ada di Denpasar, salah satu ikon di kota Denpasar. Nah, ini ada signboard dari Denpasar Festival, bisa foto-foto juga di sini. Oke, kita akan menuju ke street utama yang ada di lapangan Puputan Badung. Oke, kita nyebrang. Turun hujan. Jadi sudah mulai turun hujan kan. Jadi videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jalan-jalan singkat kita pada sore hari ini di Denpasar Festival. Dan saya Gus Dur beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih sudah menonton videonya. Jaga selalu kesehatannya dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.